Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang yang luar biasa ini cuacanya, ya. Kita masih diberikan kesehatan, keberkahan sehingga bisa melaksanakan proses belajar mengajar sampai di jam yang ke-9 pada hari ini. Dan selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu mengucapkan selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita awali dengan membacakan bismillah dengan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita baca surah Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tiratkan yel-yel SMP 34 dulu. Kalau Ustaz bilang siapa kita, maka jawabannya adalah Spentipat Jaya 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 Allahu Akbar. Mang ya. Siapa kita? Spentipat Jaya 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 Allahu Akbar. Coba kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Gilen, Pranata. Soalnya? Soalnya berapa? Salah satu. Oke, siapa yang sudah hadir? Hebat. Ada satu ya, Salsa yang tidak hadir. Satu lagi sakit sih. Tepatnya. Baiklah semuanya, semoga yang tidak hadir, yang sakit, disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada yang terlambat tadi? Ke sekolah? Ada yang terlambat? Terlambat besok dengan pesawat lagi pula ya, supaya tidak terlambat. Baik. Dan semuanya, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta mampu memahami dan mengamalkan iman pada hari akhir dengan menghubungkannya dengan fenomena alam dan kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian apa indikator kita? Yang pertama, menjelaskan makna beriman kepada hari akhir dengan benar. Kemudian menunjukkan ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan kejadian hari kiamat dengan benar. Yang ketiga, menguraikan makna beriman kepada hari akhir melalui pengamatan terhadap alam sekitar kita dan makhluk ciptaannya dengan benar. Ini tiga indikator yang harus kita capai dalam mempelajari iman kepada hari akhir. Oke, iman pada hari akhir itu rukun iman itu berapa? Kelima. Oke, kita punya nyanyi ya supaya lebih mudah untuk mengingatnya. Rukun Islam 5 perkara, rukun iman 6 perkara, rukun Islam 5 perkara, rukun iman 6 perkara. Marilah kita percaya kitab, percaya rasul, percaya hari akhir, qada dan qadar, percaya kitab, percaya rasul, percaya hari akhir dan percaya mudah menghafalnya. Kita
berapa kita nyanyi dulu ya? Masih ingat aja ini? Ini nyanyi orang dulu ya. Coba. Tetes ya. Datang memanggil yang sat terbujur di pembaringan dari Israel. Datang memanggil yang sat terbujur di pembaringan seluruh akan menggigit sebujur badan dan kedinginan. Oke. Saya mau nanya, ketika lagu ini diputar apa yang terbayang? Kematian. Apa lagi yang terbayang? Takut? Besar. Terbayang? Ada rasa takut? Ada. Apa lagi yang terbayang? Kubur terbayang? Ya. Surga terbayang? Ya. Apa lagi yang terbayang? Awak dia meninggal kawan. Coba kita tengok di sebentar. Ini ini apa? Gempa yang terjadi ketika di Kota Padang tahun 2009 ya. Coba ketika gempa terjadi ini apa yang Ananda rasakan? Cemas. Panik. Apa lagi? Adakah yang teringat dengan ayamnya? Ya, ayamnya tidak akan ingat lagi ya. Apa yang Ananda pikirkan ketika melihat video tadi? Coba siapa yang bisa menjawab? Kematian. Oke, putra jawab kematian. Coba lagi apa? Apa yang Ananda pikirkan? Kematian. Oke, yang kedua. Bagaimana ketika Ananda pada posisi tersebut? Panik. Mengapa masih banyak manusia yang sudah diberi musibah tapi masih jauh dari Allah? Karena jalan Tuhan. Apa? Kurangnya iman. Apa lagi? Kurangnya beribadah ya. Karena dia jauh dari Allah. Karena dia tidak yakin dengan kematian tersebut. Baiklah Anda semuanya, manfaat pembelajaran kita dengan mempelajari tentang iman pada hari akhir tidak hanya memberikan pengetahuan tentang agama, tapi juga membentuk karakter peserta didik menjadi lebih baik. Model kita, pelajaran kita pada hari ini yaitu model pembelajaran diferensiasi based learning. Ustaz akan bagikan link kuisnya. Coba di grupnya kita tengok di grup masing-masing tentang iman pada hari akhir ini. Coba yang punya HP silakan dikeluarkan HP-nya. www.myunis.com. Nanti akan keluar masukkan kodenya. Coba sekarang kerjakan. Kita adakan tes asesmen diagnostiknya. Tes awalnya melihat kemampuan Anda. Thank you.
Mikrofon 2 dengan ketiga dan empat penunjuk, ya. Apa tugasnya? Membuat peta konsep tentang iman pada hari akhir dan juga nanti konsultasi. Dan terakhir nanti analisis nilai Al-Qur'an yang kita jadikan pada hari ini. Oke. Dari krisis tadi bisa kita ambil kesimpulan dari tiga kelompok. Pertama, kelompok dasar membuat peta konsep tentang iman pada hari akhir. Kemudian kelompok yang lanjutan membuat presentasi tentang iman pada hari akhir. Yang ketiga juga membuat peta konsep yang bisa diklik di bagian di tautan WA grupnya. Ini saya kirim contohnya semuanya. Dari pernyataan atau presentasi dari kelompok 1, adakah yang ingin bertanya? Silakan dari kelompok lain. Dari kelompok 3 ingin bertanya, apa saja contoh iman penerapan pada akhir? Penerapan. Dari kelompok 3 ingin bertanya, apa saja contoh perilaku penerapan iman kepada akhir? Oke. Silakan dijawab oleh kelompok 1. Perilaku ibadah yang kita kerjakan itu mencerminkan kita beriman pada hari akhir. Ketika musibah datang, apa saja musibahnya? Gempa bumi, banjir, gunung meletus,
tsunami jangan sebut lagi. Itu akan membuat kita jadi sadar dan kita yakin bahwa hari akhir itu akan terjadi. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1 atas penampilannya pada hari ini. Oke, sekarang kita tutup. Ada yang membuat peta konsep, ada yang membuat presentasi, maka bisa kita simpulkan bahwa kita harus yakin dengan iman kepada hari akhir. Nanti tolong dikirim lagi ya presentasinya tadi, dan juga yang belum selesai peta konsepnya tolong dikirim. 3, 4, 5, 8, 6, 6, 3, 4, 5, 8, 6. Kemudian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup.